itu Musa. Tadi tenggelam itu biasanya sarang itu. Ya diingok Mas ya. Diingok Mas ya. Ih masuk. Ih. Ada tempuran juga dong. Favorit ini. Favorit ini. Ih. Masuk dong. Ini dia. Ayo kita coba. Sepertinya sudah pernah diserang ini di sini. Ini di sini udah ada bekas orang mancing ini. Ya oke, kita mulai dari sini. Dan cuacanya pas enak ini. Teduh mendung. Mudah-mudahan nggak segera hujan. Ya oke, opening dulu Mas. Oke, halo pemirsa Nahul Mania. On lagi. Ayo laran sik sing sik umek laran sik linggo nyumet. Kok nyumet kayak kopi sik, nyumet rokok. Lele laran sik Mas. Oke, hari ini saya ada di spot Sumberayu Mas. Di spot yang saya pernah dapat panenan cablak itu loh di ladang padi yang tenggelam di video yang ini. Nah, ini untuk lebih jelas nanti pin map-nya tak taruh di deskripsi, langsung dicek aja buat yang mau ke sini. Yang dari Blitar, Malang, Kediri, Tulungagung, Surabaya, dari seluruh Indonesia bolehlah. Gak ada larangan, gratis. Malah didukung kalau mancing ikan ini. Soalnya sekalian nyari hiburan, sekalian basmi hama. Wah, double manfaat ya. Oke, langsung prepare aja. Ih, masuk loh. Istimewa ini. Kemarin kan sarang apa? Sarang cabaknya kan di bawah sana. Itu di bawahnya padi itu mungkin dua petak ke bawah mungkin. Nah, ini udah nyampe sini. Wah, luar biasa wis ayo, nang prepare kayak diserang. Suwen ya. Ini pangkas. Set. Nah. Oke dia. Ayo kita mulai. Ih. Hari ini udangnya agak gede-gede ini. Tapi enggak apa-apa, mantap, mudah-mudahan nemu sarang cablak lagi. Ya, set. Joget juga oke. Jos udang pertama. Ya, kesit. Kuat jos ayo, Mbah. Babone, Mbah. Ayo enak ora gini-gini iki. Oke. Loh. Kurang apa iwak iki? Mentul. Lo. Melaku. Udangnya terlalu sehat. Gondoli kimpul. Oke. Wah, lagi iwak. Oke. Wih, mantap. Nahol pertama pagi ini. Enggak begitu pagi juga sih sebenarnya. Jam berapa ini? Sekitar jam 11 ini kayaknya. Tapi langitnya mengenakkan sekali. Teduh. Istimewa. Ya, pasang ini Mas. Nah, emangnya seperti ini, Bah, jangan istimewa ini. Istimewa. Ini kasihan ini warga yang memiliki ladang ini. Padinya terendam semua loh, padahal udah masa panen ini. Ini mananya repot dan cukup dalam loh, misalnya segini loh. Ini mungkin kalau ditambah lumpurnya mungkin sepinggang ini dalamnya. Jadi mananya agak repot ini, tapi masih bisa dipanen ini padinya. Ini kan atasnya masih kering, selamat ini. Oke, terus siji loro telu. Ya, dimutilasi dong. Wah, apa ini? Cablak ini mesin. Ini harap ora lagi. Harap ora. Hei. Udah di
dimutilasi usah, nggak dilanjutin makanya. Oke, diterusnya si ciloro telu. Oke, ini dia. Wih, merah. Wih, mantap. Nah, hal kedua masa. Wah, jangan full senyum lah. Baru datang langsung nemu loh. Emang ini kalau model kayak gini turun di mana-mana ada ikannya ini. Airnya nggak bening, terus tenang dan banyak rumponya. Jangan spek susuhi. Terus mau kendul nenek sini burung. Ici loro telu. Oh belum. Wah, udah dibegal ternyata. Ya nah masa. Jan Siti mewah. Ini baru datang nyampe, baru di satu titik sudah langsung ada ikannya ini. Belum nyisir, belum geser kemana-mana, masih luas. Dipangan ya, Tuhan. Masih luas banget ini. Dipangan, raro. Ditinggal. Aduh. Nyeprot masih. Coba kasih yang agak kecil aja. Masih rata cili air. Set. Ya, ayo mas. Kita arah. Kita ading dulu nepen kena. Ya. Ini udangnya nggak begitu bergerak ini, terlalu kecil. Cuma nggak tertarik. Ayo weh. Ada tapi nggak begitu agresif misalnya nahalnya. Jadi kalau model kayak gini butuh banget sama umpan yang agak gede, yang gerakannya itu kuat biar menarik perhatian. Kalau kecil-kecil nggak direspon, dicuekin. Dan alhamdulillahnya hari ini udangnya ukurannya emang agak gede, jadi ya wes cocok sekali. Mungkin ditakdirkan panen saya hari ini. Semoga sajalah. Ya nang. Eh dong. Nah ini udangnya melaku. Tapi rantang mak zing ngono. Oke. Urang apa iwak? Sepertinya sih ikan tapi kecil. Bisa. Oh masih ada. Nah. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Nanti nih iki. Coba di sini. Kena jeru pura kene. Kereta lewat nih. Hidung. Mana lagi nih sarangnya nih? Sepertinya di situ loh, mantap. Coba kita tarik agak panjang ya. Tuh di situ. Itu benarnya enak diakses dari situ, tapi kan harus muter. Timbangannya munyer-munyer ya jurannya di dewok nih. Ini keuntungan punya joran custom yang bisa ditarik panjang pendek itu kan kayak gini. Cetek ayo atau oke ya toh. Set. Ya saleh, tapi di sini juga sudah bukan spot perawan lagi nih. Loh cetek men. Gede angka banget. Set. Ya. Lu cetek men. Wah dangkal sekali misal. Oke tapi ada penghuni. Kena burung kayak si ciloro telu. Oke ini dia. Waduh nyeprot nih. Tapi dua angka sekali misal. Sep. Tak cetak nih gantan ini umpan terlalu gede. Asik ya jeleknya ini. Asik mas. Ya pasang nih. Setaya cablak ya cablak betutu. Nah, ini harusnya yang banyak ini cablak betutu nahol hijau ini. Merahnya harusnya jarang. Tapi ternyata malah banyak sekali. Loh. Ya. Ayo. Ayo lemak sing.
ayo mak sing kayak orang yang melaku melaku di lungkas mau cetuk ngono kene enang 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 woi ayo woi oke ini dia siji loro telu ya Allah dibegal lagi dong. Bukan spot yang pertama dikasih umpan soalnya ini. Jadi ikannya udah agak lesu ini. Ya. Ya. Masih tak kita tinggal ngalih ya. Goleknya lihat. Oke, ya Allah. Tapi masih ada. Enggak berhasil nyuri umpan dia. Oke, iki lo. Ya Allah. Iki apa tuh jenis yang mana? Sebenarnya ngono. Tapi kita benerin dulu ini. Ndak karuan orangnya. Engko dicokot buntute go mlayu yo barno. Set. Nah. Tapi udah enggak karuan itu. Oke. Ya Allah. Piye to kae? Kita kasih angka kecil aja. Kayaknya lebih ganas di situ. Enak pura sing cilik apa gede kabeh. Kira-kira cilik ya. Ya, pepet endias. Set. Nah. Oke, langsung ini dia. Betul. Wih, alhamdulillah ini dia, Misa. Yang saya tunggu-tunggu akhirnya. Dan size-nya lumayan ini. Mantap. Yang ngene loh. Ini sepertinya masih bisa dipakai. Ya neh. Caplak neh, Mbah. Ayo, Mbah. Oke, caplak neh. Ayo dong. Wih, nah holy item. Ini satu umpan dua ikan ini. Jarang-jarang ini. Ya, si tok kasih ya, ben telu. Udah mati, udah enggak karuan tapi masih mau. Arep ora yo. Oke, ini dia. Merah. Kecil. Tapi enggak masalah. Tetap uye. Aduh. Pasang lagi dong. Set. Ayo, Mbah, caplak enak, Mbah. Babone, Mbah, mosok mung sito. Oke, langsung. Wah. Masih ada. Tapi dibenerin dulu, ndak karuan ini. Golek panggarame, pindah kinggo. Muter kinggo. Ayo, oke. Ya Allah, belum. Kecil itu. Yang makan kecil itu. Oke. Siji, loro, telu. Oke, ya Allah, mucalnya. Oh, apa tuh jenis yang salah ini? Kok mocal-mocal ya? Eh dong, ini masih pakai daci lagi misal. Masih ada. Cukup awet ini. Oke, yuk, nah hal hitam. Masuk. Just yang ini loh. Coba kita kasih umpan yang gede. Biar mocal. Gak pancing cilik mau mocel lah pemula sing gede tapi bener siapa tahu ada betutu atau cablak yang mau makan tapi lewis ini ya jangan melumpuk kabeh ya Allah. Langsung ya ayo terus oke siji loro telu ya Allah mocel nih piye toki udah dimutilasi itu tinggal buntut itu. Nah, single pacok ini, sisi loro telu iki wae. Nah ini dia misalnya. Udah naik dua ekor nih bonusnya. Ya tak wayane nehnya. Nih masih ada ini potongan lagi nih ya. Ya neh Mbah. Caplak ini Mbah. Siono tagak Mbah. Edong. Kok santeng apa wis entek ya ayo agi-agi oke
terus no. Misalnya sini burung iki siji loro telu. Oke. Ijo misalnya ijo pertama ini sepertinya. Dengan dagingnya wumpu ini. Ini gampang banget mati loh misalnya. Dan gampang mati dan gampang busuk ini. Karena emang dagingnya lebih empuk kan dibandingkan yang hitam atau yang merah. Lebih lembut dan lebih gurih juga. Yang warnanya agak pucat itu, tapi kalau yang warnanya tajam dan bunganya banyak itu agak alot itu. Sama kayak merah. Sama kayak nahl merah dan hitam. Ya, pasangnya maksudnya. Set, yuk kita coba di situ Mas. Ini tengah-tengah pari kono jajale anak kewane lagak Mas. Kuanteng kejeron ya? Oh, kejeron ae. Sepertinya terlalu dalam. Tetaknya Mas ya. Set. Tak ketahuan ya. Nah lah. Ya, pas wih. Yo, nah. Oke. Okay. Oh, orangnya. Udangnya terlalu besar. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Iwak lek kuwi koyoke. Ikan ini. Nek sini burung siji loro telu. Yo, udah dibegal. Keretanya lewat lagi dong. Ya, pasang lagi. Set. Ya. Ayo, caplak nah, babone caplak. Ayo, oke, terus. Ikan kalau ini. Tapi kok mek ngono tok? Oke, ikan. Ayo terus. Apa sene isine sisi loro telu? Oh, belum. Belum ternyata belum. Ya. Lah, ngelihat kono gondelan ya. Ya, oke. Okay. Ayo cetuk. Oke, udah ada sih. Wih, capek lagi dong. Alhamdulillah ya Allah. Yang ini. Emang bener Mas ternyata. Model spot kayak gini penghuninya jaguar siklit. Wah, suaranya. Capluk, ayo. Nendang. Ayo nih, masih adakah? Kuih, cepluk cepluk ngomong suaranya. Oke, ini dia. Pesan sini si ciloro telu. Oke, udah ada hijau misal. Nah ini loh, yang model hijau kayak gini. Ini sama kayak merah ini. Tapi kan cuantik dia. Jadi istimewa. Dino mangan iwak hias maksudnya. Ya, tapi sekarang ini jatahnya lele ini misalnya. Jatahnya lele eksperimen saya. Kalau eksperimen saya berhasil, nanti lelenya bisa tumbuh lebih cepat. Dan rasanya lebih gurih, berarti bisa jadi contoh itu nanti misalnya. Jadi para nahulmania biar bisa nyari tambahan lagi selain ini kan udah banyak yang jualan udang ini di kota saya khususnya. Udah banyak yang dapat keuntungan dari populernya mancing nahul lagi. Ayo nanti kui baby cablak rapopo panggah. Oke Mas arep baby arep babon. Oke wis dia kenyang Mas panggah harapnya lagi. Kasih yang gede lagi nih, pas banget ini udangnya gede-gede dan penghuninya cablak ya nah. Langsung ayo. Oke, terus. Gak begitu cepat responnya, tapi mantep. Dapatnya cablak-cablaknya di sini. Si enak tak gak? Ayo datanglah.
berkumpullah. Ini yang di tengah-tengah sana pasti masih buahnya. Nanti semakin ramai, semakin ramai, semakin banyak yang berdatangan, ngumpul nanti. Ayo, pesan di sini burung. Cici luruh telu. Wow, udah dipegal dong. Pasang ini, los sudah popo. Orang gue sih los sih. Hari ini beli 15.000 saya misalnya. Antisipasi soalnya. Kemarin beli 10.000 kurang. Karena banyak yang mati. Nah, saya tahu gayanya. Ya, ini router ini ya, nah. Langsung hop masing oke. Okay. Nah, orangnya melaku. Cetuk. Ini. Lah, ruwet sukat. Ya, router ini aja lah. Ya. Ayo mbah, wayano piro ya? Dua lagi aja kayaknya. Mari mungkin ditutup dan rakyat tahun lagi nanti kayak ya Allah, ya Allah mujair, ya Allah, ya Allah mujair. Burung kasih mbah, kayak tak tutupin mbah. Oh yura deh, pas amni ya. Yendang, maku lorong kas cetuk lep mak zing. Ayo lemak zing ganti. Nanti podoan. Iya mak, gue mau tok. gila mas. Nah, isi ini lagi. Oke, ini di Allah ya Allah. Kok mucal lebih toki. Nya. Balen ono ne tetokno. Tapi udah mati tuh udangnya. Lah. Nah, nah. Ndang gage lep masing oke terus no oke like ke siji loro telu iki we. Ya Allah. Aduh nek intel digeyet nih ternyata. Yang makan segini. Tapi serap apa-apa. Wah, suaranya menggoda sekali ya. Itu loh di belakangnya itu loh. Di situ loh. Benengan lah, engkau berani nyedek dewe. Nah, yo, setongkas berarti mbah, ya mbah. Weno caplok sing bobot pun mbah, ya penutupan mbah. Masuk kali sama nembah nih orang anak sing bobot sekilo, nonton. Ya, agak-agak, malah dublek. Wes perung, si ciloro telu. Yo Allah, dibegal dong. Eh, jangan nganyol nih. Nah, si tangkas ya mbah. Coba di situ lagi bisa, siapa tahu udah datang lagi. Nah, cukup ya sana, cukup kayaknya. Nah, ya bang. Lu kejaran mau sama? Mau sama kejaran sama? Oke. Ya Allah. Apa gue mau enggak ngelep masih ngelep pun nanti parane woi udah. Oh sepertinya udangnya itu tapi ya rosomen. Iwa ya Allah bah nganyel nih gulik situ ewang elmennya apa tuh jane tau mana nih kita kasih yang kecil aja coba agak brutal kayaknya di situ. Nah. Hei. Oke, klo. Masuk ibu nutupan ini. Si tangkas ya. Tangkas, Mbak. Nganggung, Mbak. Nganggung, Mbak. Ya, kira tak gede umpan ini. Ya. Lungnya. Masuk sana iwak. Oh, udah ada beneran lo. Wah. Baru tak tutup malah do ngamuk iwak. Sekelek nang, sek. Sampai rotok kalem ya mbah. Sat, ya, lo, endang. Nanti, mau santai. Mbah caplak, mbah penutupan mbah. Ayo dong
turu ae cowok temen. Oke ini dia. Oke ini dia. Wih. Nah, holy item sah. Sek nah. Coba alah. Lu arep tak uncal ini. Wis tak gajilane kan. Ya terus sing urip, satu lagi aja. Satu lagi penutupan. Wis penutupan tenan lek iki. Ora sitok, tenanan mbah iki. Karena cablak ya. Cablak sing bobot sekilo jane enek ora to. Kuat mbah iki juran ku ojo. Ojo sama mbah. Nah yuk ngono mbah, siji, loro, telu. Ya Allah belum. Mesti nah hola bang cuwili mau. Entang keke. Ayo keke. Oke okay, ini dia. Oke. Okay. Siji loro telu muga-muga cablak. Muga-muga kan. Yo ngene lho mbah. Demen aku lek sampean ngono kuwi mbah. Dan gede misal. Mantap kan. Yo ngene lho maksudku mbah. Hooh. Aduh. Semalam tidak mau harus ditutup ini. Udah dituruti saya, mau apa dituruti saya, alhamdulillah. Elah lagi kok angel mentapi dicepot deh. Nancepnya bagus, dalam banget. Ini enak juga bro. Ya tak ngodol-ngodol tas cekek. Ya operasi saya mangap cangkeme. Hei, buka mulutnya, ayo operasi gigi dulu. Nah ini dia ikan terakhir penutupan. Ini dia hasilnya sampai video ini ditutup. Wow, cablaknya dapat banyak, alhamdulillah. Ini udah dapat kurang lebih 15 ekor lah. Dan cablaknya dapat berapa ya, 3 atau 4 tadi, kok malah 5, entahlah. Yang jelas cukup banyak dan size-nya lumayan gede-gede. Oke, gitu aja seperti biasa, tak tutup dulu, lanjut nanti ketemu di rumah kita review dapat berapa nanti total hasilnya. Saya mau lanjut nyisir lagi, masih di satu titik ini tok, ini belum kemana-mana. Oke, tutup dulu, lanjut nanti. Siap. Ya. Oke pemirsa, nyampe rumah gelap juga akhirnya. Oke, ini dia hasilnya. Kita lihat dapat berapa kilo hari ini, dan saya yakin nggak begitu banyak. Wih, udangnya masih sehat-sehat nih. Wih, jowo kalau masuk hidup semua, soalnya ini tadi tak sendirikan nih. Nah ini ikannya tak taruh di keramba. Nah dapat segini, nggak begitu banyak soalnya ketabrak hujan tadi, hujannya lama banget. Saya neduh di gubuk dan membuang waktu banyak sekali, padahal ikannya ramai kan tadi. Ini perkiraan saya 2 kilo lah ini, mudah-mudahan ada. Masuk ranaknya udah beberapa kali turun ini, boncos terus ya. Enggak boncos sih, kurang dari target. Target minimal kan 2 kilo ya. Lu sama ini ternyata, tapi lumayan bisa. Cablaknya gede-gede. Nah. Ikon masih ikut diumbah. Nah, ini masih sehat-sehat ini sebagian yang tertangkap belakangan ini. Talalalala. Merapin belayu. Ini kecil-kecil ini. Tertangkap belakangan tadi. Wih, sehat kabel. Lagi enggak. Masih ada. Seenak masih. Ada ini kayaknya 2 kilo perkiraan saya. Tapi mbuh ding. Sama ini mengen. Entahlah. Oke, seperti biasa kita cuci terus kita timbang. Mudah-mudahan alah. Mudah-mudahan target. Ya cuci dulu.
Oke, sepertinya udah siap ditimbang nih. Ya, langsung kita timbang. 4 nasi mas ya. Di nol nih dong. Bismillahirrahmanirrahim. Adayem. Berapa tuh? Kelihatan nggak? Wih, 1,94 misalnya. 1,94 kurang dari target, ya Allah, udah beberapa kali turun ini loh, nggak target terus. Ini tadi sebenarnya ikannya bagus responnya, cuma ya itu ketabrak hujan masa. Wih, ini dia. Wih, mantap. Wih, kesit kewan asal. Hehehe, nanti gue. Nah, ini dia. Wih, enak orang barang. Nah, ini dia. Masuk tablaknya dapat banyak hari ini. Nah, siji loro telu papat limo enam pitu walu songo puluh sewelas rolas telulas. Masih ada enggak? Oh, enggak, udah habis. Oh, ini kecil. Pira mau. Inilah pokoknya. Wih, mantap lah ini cablaknya. Tok aja di fillet udah dapat banyak nih. Boleh nih. Ini rumahnya cablak emang di spot ini tadi. Oke, Mirsa. Gitu aja nih. Hari ini segini hasilnya. Masalahnya hujan wis enek pokoknya. Ngenes. Tapi enggak masalah. Pokoknya besok kita serang lagi pokoknya. Mumpung masih ada rumpun-rumpunnya itu, jadi rumahnya ini kan bonus tok masih. Luar biasa, masuk. Oke, gitu aja, tak top dulu. Oh ya, satu hal lagi. Ini agak melenceng dari perikanan ini, dari pernahulan. Nah, yang tadi ada yang inbox saya. Tanya-tanya soal YouTube, pengen sharing-sharing dia. Nah, ini jadi untuk mengatasi hal itu, jadi biar sekalian apa ya, biar efektif gitu loh, nanti saya mau ngadain aja mancing bersama di Waduk Wonorejo, di Ranu Kumbolo tepatnya. Jadi nanti yang mau ikut jadi bisa sekalian merapat ke lokasi, terus bisa sharing-sharing soal nahol, dan sekalian yang pengen sharing-sharing soal YouTube nanti bisa kumpul di sana nanti sama-sama. Jadi biar sekalian tak jawab, sekali jawab itu dapat banyak gitu loh. Kan capek kalau satu orang jawab satu, satu orang jawab satu, itu kan nggak efektif itu. Dan waktu saya kan juga apa ya, nggak buat ngelayani itu toh. Nggak cuma buat jawab-jawab itu toh. Jadi biar sekalian satu momen itu, nanti kan sekalian kalau bisa tetap muka itu kan malah bisa lebih enak kan, sharingnya bisa lebih mantep. Tapi itu ditunggu aja nanti jadwalnya, saya persiapkan dulu waktunya, bukan yang lain-lain, waktunya aja yang perlu disiapkan, soalnya kan gimana, masalah waktu ini agak repot ini. Yes, oke, gitu aja Misa. Ini sementara tak tutup dulu videonya. Seperti biasa, kalau ada yang perlu disampaikan silahkan sampaikan aja di kolom komentar, sharing-sharing tips, trik dan lain-lain, monggo silahkan. Oke, gitu dulu, tak tutup dulu videonya, sampai ketemu lain waktu. Dadah. Jap.